Okey, ketika ini kita sedang berada di Yayasan Kepimpinan Perdana untuk satu sesi yang kita amat tunggu-tunggu kan. Sebab apa, setelah sekian lama kita cuba untuk mendapatkan appointment, mendapatkan temu janji dan sesi berjumpa dengan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kini alhamdulillah kita berjaya juga mendapatkan beliau untuk sesi temu ramah dan juga sesi fotografi cover majalah Santai Travel. Dan sebentar lagi kita akan masuk melihat sendiri koleksi-koleksi peribadi beliau. Dan sambil-sambil itu, sebentar lagi saya akan menubual yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad secara... Rancang supaya Putrajaya ini agak unik dan menarik daripada segi arkitekturnya, layoutnya, jalan-jalannya dan tasik yang mengelilingi Putrajaya. Tak dapat tidak, ini menarik pelancong. Lagipun memanglah pelancong ingin melihat ibu kota pentadbiran negara kita ini, dan mereka juga tertarik. Sehingga ada yang merancang untuk mengadakan pusat seperti Putrajaya ini di negara-negara mereka. Jadi kita dapati arkitekturnya umpamanya begitu menarik, sehingga ramai yang datang melawat, melihat masjid, bangunan perdana ini, apa nama, Perdana Menteri. Dan yang utama dalam desain Putrajaya ini ialah Central Boulevard, satu jalan ataupun lebuh raya yang lebar dan di sini terdapat kebanyakan daripada bangunan-bangunan pentadbiran kerajaan. Jadi walaupun kita tidak rancang ini sebagai untuk menarik pelancong, maka uniknya Putrajaya ini tak dapat tidak menarik pelancong. Jadi macam walaupun dia dirancang sebagai pusat pentadbiran, tapi secara tak langsung dia menjadi, sekarang ini menjadi ikon pelancongan daripada Malaysia kan. Yeah. Jadi apa yang pada pandangan Tun, pusat pentadbiran ni dapat menjana kepada ramai kunjungan pelancong lain daripada seluruh dunia kan, yang kagum tengok Putrajaya ni? Ya, Putrajaya sebagai satu pusat baru yang terancang untuk pentadbiran negara tetap menarik perhatian dan keinginan oleh rakyat Malaysia terutamanya untuk melihat pusat ini. Dengan itu ramailah daripada mereka datang melancong di Putrajaya. Di masa yang sama, negara-negara asing juga sedar akan pembangunan Putrajaya ini. Sudah tentu agensi-agensi pelancongan dapat tahu berkenaan dengan mereka bentuk Putrajaya ini, dan mereka berpendapat pelancong tentu akan berminat untuk melihat pusat. Dengan itu dia menjadi satu ikon bagi pelancongan daripada dalam negara dan juga luar negara. Ya, yang pertamanya sebagai pusat pentadbiran, sudah tentu pentadbiran Malaysia akan ada hubungan rapat dengan apabila mengadakan perbincangan ataupun seminar ataupun
untuk diskusi berkenaan dengan perjanjian-perjanjian. Jadi sudah tentu satu pusat MICE ni amat penting bagi Putrajaya. Tetapi kita sudah pada mulanya tak ramai yang akan menggunakan fasiliti ini. Tetapi akhirnya apabila kebanyakan daripada pejabat-pejabat kerajaan diadakan di sini, duta-duta, kedutaan-kedutaan juga ada di sini, dan yang utama Kementerian Luar Negeri ada di sini, maka keperluan untuk pusat seperti PICC ini menjadi penting. Jadi kita pandang ini sebagai satu perkara long term, bukan hari ini buat maka hari ini dia berjaya. Semakin lama dia semakin terkenal dan lebih ramai akan menggunakan PICC ini, dan kita dapati sebagai sokongan pula terdapat jalan beraya yang baik untuk pelawat datang daripada Kuala Lumpur. Walaupun mereka tinggal di Kuala Lumpur, mereka mudah datang ke Putrajaya, dan kita dapati semakin lama semakin banyak hotel-hotel yang diadakan di sini, yang mana hotel tetap menjadi satu keperluan bagi mereka yang datang untuk mengadakan undingan ataupun apa-apa kerja resmi dengan kerajaan Malaysia. Kita lihat dia akan menjadi, kita lihat kebanyakan daripada pusat ataupun pejabat pentadbir terkenal di dunia. Umpamanya Washington, kita tahu White House dan Washington sebagai ibu kota. Di London kita tahu 10 Downing Street. Di France, di Paris juga ada kawasan tertentu sebagai tempat kediaman presiden dan pentadbir. Australia mempunyai Canberra. Jadi memanglah pusat-pusat ini akan menjadi terkenal di dunia. Jadi kita harap dunia akan kenal Putrajaya sebagai pusat pentadbiran Malaysia, dan dia menjadi kadang-kadang disamakan dengan negara. Kalau kita kata Washington, kita tahu dia berkenaan dengan Amerika Syarikat. Kita harap satu hari apabila disebut Putrajaya, semua orang sedar bahawa ini adalah pusat pentadbiran negara Malaysia.